dan sekitarnya. Pertandingan kedua sore hari ini tersalur grup C antara Getir Cianjur yang bermarkas di Watapunggu dan Gajah Mada yang bermarkas Ardian nomor 18 Giri, nomor 14 Yanto Sarasi, nomor 6 Bung Rono. Sudah lakukan kick-off Getir nomor 8 Furno yang oleh Gajah Mada nomor 16 terjadi penyerangan yang lebih nomor 7 langsung ke depan diamankan oleh pemain belakang dari Getir Furno nomor 8 ke depan dengan dia nomor 17 yang ketujuh terjadi di bumi kendala kembali Masih ada yang berada di depan. Keberadaannya namun gagal diambil Getir nomor 15 dari main nomor 16 ke depan masih suruh bermain diambil oleh pemain Getir nomor 8 otak permainan Getir langsung ke depan Valdes terjadi perebutan Getir merasa bola diambil oleh Gajah Mada Uri langsung ke depan disapu bersih oleh Getir langsung ke depan diamankan oleh Dedi kembali Getir mengasuh bola nomor 7 lagi Masih ada yang berada di depan. Kembali Getir menguasai bola, kedepankan dia. Labing yang ketujuh nomor 7. Bola pendek saja kepada Abdullah. Kembali lemparan ke dalam Getir kepada Labing. Kedepankan dia. Kembali Yanto Sapalarisi. Terjadi langsung. Sidam yang menuju Boy masuk tengah sini. Boy ambil lagi oleh pemain dari Getir. Masih Getir menguasai bola. Pendek saja kerjasama yang baik antara kedua pemain dari Getir bola bola. Dari pendek saja. Pendek dasar salah dengar kanan. Para pemain dua bola lagi Getir. Bola yang menggerakkan. Bola yang menuju. Nah, terjadi pergerakan. Berharap penjaga gawang karena tujuh kali langsung ke depan Oru yang dituju namun masih gagal terjadi perebutan kapten ke sebelas yang Boy Dari masih Boy Dari sendiri tidak ada sudah lakukan satu langsung dari Yanto Sapalarisi namun masih diamankan oleh penjaga gawang monitoring kembali Ardian dari sisi kanan bertahan betul masih Ardian Ardian masih peluk-peluk namun bola keluar lapangan pertandingan. Sampai dengan saat ini masih imbang 0-0 antara Gajah Mada dan Getir. Terjadi serangan dari Gajah Mada namun masih gagal diamankan oleh Yuri langsung ke depan Getir. Diamankan oleh Ardian Gajah Mada masih Kiram nomor 26 kepada Uri kerjasama yang pendek Abdullah masih Abdullah Rebu kepada Uri lagi Sri Karnain kepada Sri
dari Bung Jari. Main begini baru bisa. Membuatkan gol. Gol dari mana? Terus ada pelajaran. Furo. 16. Siap ke depan. Namun masih. Langsung ke depan. Biar saudara pemain Getir nomor 13 Getir menyesal bola. Getir Rides, masih Rides. Langsung ke depan lapang yang Getir. Dipotong saja oleh pemain belakang Bobo. Di Firlo nomor 8. Kontek saja kepada Isian. Nomor 6. Kembali diambil oleh nomor 18 Sumo. Ke depan ke dia. Masih Rides, Sumo langsung. Masih Getir diamankan saja oleh Yari. Terjadi perebutan. Diamankan oleh Getir. Masih terjadi perebutan. Ori bagaimana? Terjadi perebutan. Lemparan ke dalam bagaimana? Dedi sudah melakukan. Kembali Jul Kermain nomor 16. Masih Jul Kermain. Langsung ke depan. Oh, diambil oleh Getir. Bagus, ke depan kami. Disuntuk oleh Mohon. Kembali Getir. Ini nomor 8. Pendek saja kepada Valdes. Nomor 12, langsung ke depan. Sudah melakukan langsung ke depan. Diamankan oleh penjaga gawang. Vetor, Vetor. Mas Yanto. Yanto. Namun salah pengertian kerjasama. Kita lihat terjadi pelanggaran masuk ke lapangan pertandingan. Ada medis. Samping. Masih terjadi perebutan dan bola doang ke depan, namun kembali diambil lagi oleh Gajah Mada. Kembali terjadi perebutan. Valdez Getir kepada Firlo. Lapang yang ketujuh nomor 7. Terjadi handball. Otak permainan dari Getir akan melakukan tendangan bebas. Sudah lakukan langsung ke depan. Diamankan saja oleh Rio, Mas Rio. Yang sebenarnya salah satu pemain ini. Kembali nomor mengapa diri ke depan. Saudara-saudara, masih diamankan lagi oleh penjaga gawang dari bagaimana ada tunggu ke depan. Kembali Yuri. Haji. Sudah. Kepada Yanto ke televisi. Sebelah. Langsung ke depan. Dan pulang. Yanto. 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 Dilakukan oleh penjaga gawang. Kita lihat saja. Sudah lakukan. Masih Yanto,
langsung berbuat siapa yang terkena menggadai keluar menggadai gawang berbuat rilis individu terjadi pelanggaran kapten kesebasan kepada Yanto Salvarese situ langsung masih pun situ langsung masih menetur menggadai gawang diaman karena menggadai gawang bola masih menjadi pergian ketir Rusli, Rusli akan mandi kerjasama dengan Boy kepada Yuri kerjasama masih langsung berdepan atau silang. Terjadi perebutan lagi Ori nomor 17 masih Ori perebutan kedua Hidam kerjasama dengan rekannya masih Gajah Mada tidak menekan ada nyetir ada dua pemain yang membayangi namun masih gagal kembali pendek saja di pemain terjadi perebutan wawah nomor 3 pertahanan belakang dari Gajah Mada barang ke dalam jadi secara pengertian Surkarnain ke depan kan dia nomor 10 yang dikit namun gagal terjadi perebutan Dudu masih Dudu pendek saja Ori nomor 17 baik sekali umpan ke depan namun bertemu jauh keluar Valdes nomor 15 dan masih nomor 19 Felix tangguh dari jempele dulu Gajah Mada kepada masih Dudu baik dari informasi bahwa tim yang telah memastikan langsung ke babak 16 besar tim yang lolos langsung yaitu juara grup dan juara grup yaitu Cijantung FC dan keluar sebagai runner up yaitu Lintas Bunga Waru dan runner up tim B Cahaya Timur serangkan tim grup C baik di zaman harian penyiapan pembuat bulanan jasa angkutan jasa konstruksi dan lain-lain 16 terselenggara dengan kerjasama bersama pemerintah daerah Kabupaten Malo yang disponsori oleh Prima Retrono Toko Jaya Abadi Kasih Budi Arca Bapak Amatian dan Nur Kartini Arco handphone, laptop, komputer, parabola peralatan rumah tangga, alat listrik dan lain-lain. Prima elektronik, meja komputer, lemari televisi, kursi kendara dan lain-lain. Toko Jaya Abadi juga menyediakan berbagai model rumah tangga seperti spring bed, meja belajar, rak burung berkurung, meja makan, sofa dan lain-lain. Toko Jaya Abadi juga melayani pembelian secara cash maupun kredit. Oke, selanjutnya kita kuis dulu yang disponsori langsung oleh Prima Elektronik. Bagi adik-adik sekalian yang mau pulang dalam dua hari yang telah disediakan oleh Prima Elektronik, bisa langsung. Kapten. Ya, informasi juga disampaikan kepada seluruh penonton yang hadir di sore hari ini. Kartis-kartis yang keluar tersebut, bagi satu kartis yang keluar akan mendapatkan hadiah. Hasil dicuri. Ternyata sebuah pelanggaran. Ancang-ancang di sana. Sudah dilakukan. Ancang-ancang di sana. Sudah.
1-2 unggul Gajah Mada di situ. Oh, hasil jatuh kaki para pemain dari nomor 16 bergerak dia dari set pertama. Oh, katakan saja oleh bocah kembali dari musuh oleh pemain dari Gumir. Bocah kaki yang dituju langsung saja ke depan. Sudah dilakukan. Dibuang saja. Kembali lagi jatuh di kaki kanan. Pemain mengulur Gajah Mada. Lagi-lagi. Masih. Dibuang saja oleh para pemain Gajah Mada di Getir. Kembali lagi bola dikuasai oleh Bocah. Oh, berhasil dicuri oleh kami. Coba langsung. Namun masih. Informasi yang disampaikan kepada seluruh penonton Irfan Karim. Kami juga menginformasikan kepada seluruh penonton. Langsung saja. Kami yang dituju berhasil melewati pemain, langsung saja dia ke depan. Terjadi keributan di sana. Dibuang saja. Oh, kembali lagi dikuasai oleh Iqbal. Disunggu saja. Langsung ke jantung perdana Getir. Oh, sudah dilakukan. Disunggu saja oleh pemain nomor 10 dari Getir, Maxion. Pada nomor 7, Ladeng yang dituju. Masih Ladeng di belakang dia. Kembali lagi. Oh, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Velo. Sudah dilakukan. Disundul saja oleh pemain belakang nomor punggung 10 dari Getir, Maxen. Kembali lagi. Gumpal mencuri bola. Sudah dilakukan. Jadi kepulukan mulut. Apa? Baru lagi tidak menghasil bola. Dibayangi oleh para pemain bergetir. Pendek saja kepada Wuri. Pelan saja dia kepada Tani. Bocah Tani yang dituju. Baik sekali dia dari sana. Oh, membentur pemain bergetir. Langsung saja dia. Sudah dilakukan. Rio dituju. Langsung ke kantor pertahanan Gajah Mada. Masih dibayangi terus oleh para pemain Getir. Kurang nyaman dia, jatuh di pengkuang. Pemain Getir C. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Oh, selamatkan dengan baik. Tendang lewat. Kurang cermat dia. Oh, kembali lagi kami sama saudara. Masih ke belakang dia. Bocah yang dituju. Masih bocah. Langsung saja dia. Disundul saja oleh para pemain Getir. Berikas yang baik. Oh, dibuang saja. Sudah dilakukan. Diamankan dengan baik oleh Rafiki Kiri. Kan yang dituju. Berhasil di sana. Buang. Tim namun kita tutupin. Nah, ada hadiah berpres menarik yang disediakan oleh panitia kepada pasang nama sekalian. Biasanya dijeda babak pertama. Bocah kurang cermat dia. Kurang cermat jatuh ke kaki kanan. Masih kami pemain mengulur dari Gajah Mada. Kurang cermat. Balik lagi jatuh ke kaki pemain Getir.
Terjadi perebutan di sana, Labeng dibayangkan oleh Rustam. Dicuri oleh pemain dari ketir nomor punggung 19 Felix, masih Felix. Halo saja oleh Rizal. Tembok pertahanan dari Gajah Mada. Lihat tuh.